Guys, adakah ini benar guys? Dan apa pendapat kalian di luar sana? Di mana dikatakan Indonesia tidak memerlukan negara di luar sana untuk menjadikan Indonesia ini membangun. Hello guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel YouTube aku, Musa bin Muhammadin Channel. Kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys, to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian memang mantap, gratis, terbaik. Dan aku sentiasa mendoakan agar semua kalian di luar sana dipermudahkan segala urusan, dibukakan pintu-pintu rezeki, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka, dan juga dihindarkan daripada segala fitnah akhir zaman guys. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa, hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction kalau kita tengok di channel catatan ini. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan Indonesia tidak memerlukan negara di luar sana untuk membangun. Adakah ini benar guys? Jom kita semak dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya ulasan dan semua ulasan daripada yang sedang menonton video ini guys. Apa-apapun, jom kita semak dulu video ini. Wow, apa nih guys? Ini adalah channel catatan catatan ini guys, catatan ini. Halo sahabat citizen, jangan lupa guys berikan sokongan kepada channel ini, catatan ini. Please tekan subscribe. Jika kembali kita sadari benar bahwa Indonesia tidak memerlukan negara lain untuk memajukan negara ini. Tidak perlu bahan baku dari belahan dunia lain. Indonesia memiliki semua itu. Tidak perlu takut diembargo negara manapun, karena Indonesia bisa mengembargo diri sendiri dan lepas dari negara manapun. Hal ini sama kita ketahui apa yang tidak ada di Indonesia, apa yang dibutuhkan negara tetangga dari negara Indonesia, apa yang tersedia di negara Indonesia sementara negara lain tidak ada. Potensi Indonesia untuk dapat mandiri cukuplah besar. Tidak apa-apa kalau negara lain tidak membantu Indonesia, sebab negara ini memiliki semua potensi itu. Indonesia adalah paru-paru dunia. Tebang saja hutan di Kalimantan, dunia akan kacau. Singapura sendiri sangat membutuhkan Indonesia. Sebanyak 500 ribu orang Indonesia berlibur ke Singapura setiap bulannya. Bisa dibayangkan uang yang masuk ke Singapura begitu banyak. Tahukah Anda, waktu beberapa tahun lalu dunia krisis beras termasuk Singapura dan Malaysia. Sementara Indonesia sangat mudah mendapatkan beras. Lihatlah Indonesia, untuk mendapatkan air bersih sangatlah mudah. Dimanapun tersedia air bersih. Berbeda dengan negara Singapura yang harus impor air bersih dari Malaysia dan Indonesia. Yang harus diingat bahwa negara lain akan takut untuk mengembargo Indonesia, sebab Indonesia memiliki segalanya. Negara lain takut Indonesia bisa mandiri, oleh sebab itulah makanya tidak diembargo. Harusnya kita dapat mengembargo negara kita sendiri, sebab Indonesia akan lebih mampu dibandingkan dengan negara lain. Indonesia bisa beli pangan dari petani sendiri. Indonesia akan bisa membuat garmen dari pabrik tekstil sendiri. Indonesia tidak perlu impor, pakai saja produk sendiri. Jika Indonesia bisa mengembargo diri sendiri, maka Indonesia berdiri di jalur yang benar dan dunia akan tunduk kepada Indonesia, serta Indonesia akan mengatur dunia. Nah, benarkah dunia membutuhkan Indonesia? Mungkin kebanyakan orang-orang tahu bahwa negara Amerika lah yang menyandang predikat terkaya. Memang tidak salah kalau predikat tersebut diberikan kepada negara Amerika, karena Amerika merupakan negara superpower dengan teknologi yang super canggih. Nah,
Orang menyebutkan negara Timur Tengah juga negara kaya karena memiliki jutaan barel minyak yang siap untuk diolah. Namun, negara-negara tersebut belum cukup untuk menandingi negara Indonesia. Inilah negara terkaya di planet bumi yang menjadi pusat perhatian seluruh dunia. Tapi sayang, warganya tidak sadar mereka berada di negara yang super kaya. Sebagian masyarakat Indonesia bahkan tidak percaya kalau negara Indonesia ini negara kaya. Kenapa bisa? Bukannya negara ini sedang mengalami krisis keuangan, kemiskinan yang semakin meningkat, hutang di mana-mana, korupsi yang semakin merajalela, bahkan moral anak muda yang semakin menurun. Mana mungkin negara kaya masalahnya begitu banyak? Namun, Indonesia memiliki kekayaan yang tidak dimiliki oleh negara lain. Nah, berikut ini adalah faktanya. 1. Yang pertama, lautan Indonesia memiliki lautan terluas di dunia. Indonesia merupakan negara kepulauan, dikelilingi Samudra Pasifik hingga Samudra Hindia. Tidak heran kalau negara ini memiliki spesies ikan yang banyak, bahkan negara lain pun tidak memilikinya. Apa daya, semua itu tidak bisa dikelola dengan baik di Indonesia. Seperti halnya hasil ikan dijual ke luar negeri dengan harga yang murah, kemudian dikembalikan ke Indonesia dalam bentuk obat atau makanan yang harganya cukup mahal. Yang kedua, hutan terluas. Tidak heran kalau Indonesia memiliki hutan terluas. Bahkan hutan Indonesia merupakan paru-paru dunia. Oh, padu guys. Seperti halnya hutan di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Hutan tropis yang hasil hutannya seharusnya bisa dikelola dengan baik seperti buahnya. Tapi apa yang terjadi berbeda dengan apa yang diinginkan. Semakin banyak hutan yang ditebang, bahkan dibakar secara ilegal hanya untuk pembuatan rumah. Sungguh sangat disayangkan. Yang ketiga. Yang ketiga, memiliki pertambangan emas terbesar guys. Orang Indonesia pasti tahu pertambangan PT Freeport. Nah, itu merupakan pertambangan emas terbesar di dunia dengan kualitas yang sangat baik. Hasil dari pertambangan ini sekitar 7,3 juta ton tembaga dan 724,7 juta ton emas. Namun sayang, bukan negara Indonesia yang mengelola, justru negara lain yang mengelola, sebut saja negara Amerika. Dengan perjanjian 1% untuk negara Indonesia dan 99% untuk negara Amerika. Oh ya besar, 1% aja untuk Indonesia guys. Nah, kabar terakhir bahwa di kedalaman 400 meter telah ditemukan uranium, yaitu bahan bakar pembuatan nuklir. Dan harga uranium sendiri lebih mahal dibanding dengan emas. Indonesia sendiri hanya mendapatkan limbahnya saja. Empat. Yang keempat, penduduk terbesar nomor 4 di dunia. Indonesia merupakan negara dengan penduduk terbanyak nomor 4 di dunia. Dan di negara ini banyak wajah-wajah pintar, jenius. Tapi negara ini tidak menghargai kepintaran anak-anak bangsa. Contohnya seperti Presiden Habibie. Beliau pintar, bahkan bisa menciptakan pesawat terbang. Tapi tidak dihargai, justru negara lain yang melirik kepintarannya. Dari sekian banyak kekayaan Indonesia, pantas saja jika dunia sangat membutuhkan Indonesia. Karena negara ini memiliki segalanya. Apapun bisa didapatkan di sini. Seharusnya kita sebagai warganya, terutama anak-anak muda, harus bisa menjaga negara ini. Bukan hanya berdiam, bahkan pasrah. Negara lain takut apabila Indonesia menjadi mandiri. Seandainya Indonesia bisa mandiri, bahkan bisa memproduksi sendiri, kemungkinan negara Indonesia akan mengendalikan dunia. Bukan Indonesia yang dikendalikan oleh dunia.
Indonesia pada masa kini sebenarnya diperlukan. Bukan Indonesia memerlukan, tetapi Indonesia ini diperlukan negara-negara di luar daripada sana untuk menjadikan apa yang dimiliki oleh Indonesia ini menjadi pertumbuhan ekonomi di negara-negara di luar daripada Indonesia. Kita nampak dengan jelas sebenarnya apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi beberapa bulan yang lepas. Selepas sahaja Presiden Jokowi untuk stop untuk mengeksport semua bahan mentah di Indonesia, kita dapat nampak banyak negara-negara di luar daripada sana yang begitu marah dengan tindakan Jokowi dan mahu Indonesia mengeksport terus bahan-bahan mentah. Jadi tindakan Jokowi ini kita nampak bahawa banyak negara di luar daripada sana bergantung kepada Indonesia. Jadi terjawablah persoalan sebenarnya banyak negara di luar sana bergantung kepada Indonesia pada masa kini, guys. Dan kalau kita tengok sebenarnya perlukah Indonesia memerlukan negara-negara di luar daripada Indonesia untuk membangun? Dan kalau kita tengok sebenarnya pada zaman pada masa kini Indonesia dan bukan sahaja Indonesia dan negara-negara di luar yang lain sebenarnya memerlukan negara-negara selain daripada negara sendiri untuk menjadikan negara yang kita tinggal sekarang ini membangun. Kita pandang dalam pelbagai aspek. Dalam aspek pertahanan, dalam aspek ekonomi, dalam aspek persahabatan dan dalam aspek beberapa aspek-aspek yang lain. Dan kita ambil aspek semua dan aspek semua ini sebenarnya mestilah menyebabkan negara kita ini menjalinkan hubungan bersama dengan negara-negara di luar daripada negara kita untuk menjadikan negara kita hebat. Selepas terjalinnya hubungan bersama dengan negara-negara di luar dan apabila kerjasama yang terjalin di semua negara satu dunia ini menyebabkan negara kita menjadi salah sebuah negara yang hebat. Tidak mustahil. Kalau kita tengok Indonesia sekarang diperlukan oleh negara-negara di luar daripada sana dan Indonesia menjalinkan hubungan yang begitu baik bersama dengan negara-negara di luar dan menyebabkan tindakan Indonesia ini menjadikan Indonesia sebuah negara adidaya dunia, guys. Apakah pendapat kalian di luar sana? Okeylah guys, untuk hari ini sampai di sini saja sedikit information daripada Musa Channel dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang belum lagi klik button subscribe, please guys to click button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you the next video guys.